والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقناهم بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. Dan orang-orang yang beriman itu kami gabungkan bersama dengan mereka, zuriat mereka, zuriat mereka, yakni anak-anak, cucu, cicit-cucu mereka yang beriman, digabungkan dengan mereka, digabung dengan mereka. Begitu juga dengan ibu bapa mereka yang beriman, digabungkan dengan anak-anak mereka yang soleh, sehingga mereka menikmati darjat yang tinggi dalam syurga. Para ulama mengatakan ada di kalangan zuriat itu yang martabatnya rendah kerana amal yang kurang, diangkatkan martabat bersama dengan ibu bapa dia yang tinggi darjat. Begitu juga ibu bapa yang rendah darjat digabungkan dengan anak dia dan cucu dia yang tinggi darjatnya dalam syurga. Mereka ditemukan di antara satu sama lain di dalam syurga itu. Wama alatnahum min amalihim min syait, dan tidaklah kami mengurangkan daripada amal mereka sedikit pun dengan sebab digabungkan di antara satu sama lain. Tidak mengurangkan kurnia kepada mereka yang tinggi darjatnya, tidak merendahkan pangkat mereka. Mereka bertemu di antara satu sama lain dengan syaratnya beriman. Kalau tak beriman, tak jadi apa. Ayah Nabi Ibrahim tak boleh bertemu dengan Nabi Ibrahim dalam syurga kerana ayah dia tak beriman walaupun ayah. Dan juga Abu Lahab tak bertemu dengan Nabi SAW kerana Abu Lahab tidak beriman. Adapun anak-anak orang yang beriman, ibu bapa yang beriman akan bergabung di antara satu sama lain. Para ulama juga membincangkan tentang anak-anak orang kafir. Mengikut kau yang asah, anak-anak orang kafir dimasukkan ke dalam syurga. Satu riwayat mereka menyatakan mereka diuji di akhirat dengan satu ujian daripada Allah. Bila mereka berjaya dalam ujian itu, mereka dimasukkan ke dalam syurga. Itu riwayat yang asahnya. Kerana mereka tidak berdosa dengan sebab kafir yang dilakukan oleh ibu bapa mereka. Ayat yang kita baca ini menunjukkan bahawa zuriat keturunan digabungkan di antara satu sama lain bila mereka sama-sama beriman.